Berkatuh, jumpa lagi di channel ini guys, di channel Ahong Sipit. Kita lihat kesiapan dari tim Hajar Bos untuk besok kerapan sapi tanggal 26 Mei tahun 2022 di lapangan Mitra Cendana Kulfung atau di Pengaringan guys ya. Ini keles dari tim Hajar Bos di kandang Murtaci sudah dipersiapkan. Nah, ini warna khas dari tim Hajar Bos, biru stabilo ini gitu. Nah, ini juga ada perawatnya nih guys. Mangkat kulon pelaku. Oh, mau temu bos ya, Bu. Nah, itu. Ini guys, kelelesnya guys. Semoga besok ada rezeki untuk tim Hajar Bos. Mudah-mudahan bisa podium dan juara satu atas misalnya gitu. Ini persiapan. Aku kira keng kentat. Oh sih loh, persiapan untuk besok ini rek yang ketat. Ini utulan katanya Pak Bedi, sapinya yang akan dikeluarkan besok dari tim Hajar Bos. Yang dari sini semuanya, yang dari kandang timur, Putri Ayu sama Tapur Kilap. Sapi yang dipersiapkan untuk kerapan besok di lapangan Mitra Cendana dari tim Hajar Bos mengeluarkan dua pasang sapi, Putri Ayu sama Tapur Kilap. Entah besok ini akan ada di pool yang mana, kita lihat saja. Kalau nama-namanya sudah ada guys ya, sudah beredar di YouTube teman-teman, banyak, maksudnya nama-nama sapinya, nomor-nomornya, tapi kadang kan ketika di lapangan bisa saja berubah. Entah itu karena faktor ada penukaran atau ya hal-hal yang lain. Ini sama Pak Bedi ini udah ganti, persiapan untuk mengganti atribut longkalong. Nah, ini Putri Ayu nekatnya ini. Yang makernya kan sudah tidak ada. Nah, ini pasangannya dari Putri Ayu besok. Lihat Pak Bedi lagi ganti-ganti tongar sama longkalong. Sambil ngobrol sama Pak Bedi ini sore-sore. Assalamualaikum Pak Bedi. Waalaikumsalam. Maaf nih ganggu ini Pak Bedi ini ya. Nih sambil lihat teman-teman ya, sambil lihat Pak Bedi ganti longkalong untuk besok. Gimana persiapannya besok Pak Bedi? Insya Allah 99% siap. Insya Allah siap ya Pak Bedi. Besok kira-kira berangkat jam berapa Pak Bedi? Insya Allah jam 6. Jam 6 ya? Ya jam 6 pagi. Biar bisa santai pas nyampe Pengaringan. Iya. Oke. Ini yang Aryo Pak Bedi ya? Aryo. Karena ini yang Aryo sempat kemarin fatal jatuhnya di Blega itu.
Gimana nih Bapak ini kondisinya? Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa ya, ya nih. Tidak ada sedikit pun. Alhamdulillah. Ini kalau dilihat dari kemarin pas jatuh kayaknya fatal banget nih Bapak. Iya. Acung palet. Kan? Acung palet. Acung palet. Aduh. Meskipun saya ini bukan yang punya sapi, khawatir. Saya kira nggak mau dilepas itu Pak Widi habis itu. Ternyata dilepas sama Abah. Ya, yang lainnya disuruh jangan dilepas. Cuma Abah tetap ngotot, udah dilepas saja. Gitu. Akhirnya dilepas. Akhirnya dilepas di babak ketiganya Pak Widi. Saya kira, wah nggak bakal dilepas eman-eman sapinya kata saya. Ternyata dilepas tapi ya... Mungkin belum ada rezeki karena ya situasi lapangan juga seperti itu. Ya mudah-mudahan untuk besok ada rezeki. Mudah-mudahan, amin. Untuk tim Hajar Bos, entah itu podium atau juara satu bagian atas. Amin, amin, amin. Harus-harus. Putri Ayu sama Tapor Gelap. Ini guys yang Aryo. Apa deh? Nah, kita lihat yang biasa dikenal teman-teman tuh Tapor Gelap, atau kalau di sini teman-teman di kandang Mortaci di sini manggilnya itu Aryo. Nungkel. Kalau yang ini Aryo. Yang di tengah ini. Nunggal. Iya, Nunggal. Nunggal. Setongkel. Ubuan salah aku komen de iru. Klero de yo. Nunggal. Nunggal. Berarti tidak boleh. Ah nunggal. Kan bilan ben beri lagi. Kita lihat Pak Bedi. Ini Haryono, Haryono, Haryo, ayah ngomong itu ngetek lah, ngetek lah, saya, yes. Dikasih vitamin, Bismillah podium. Dikasih vitamin biar tidak pusing besok yang mau berangkat, biar istirahatnya ntar malam enak tidurnya. Oh ya Pak, sambil ngobrol nih, sapi ini di Hajar Bos ini banyak perubahan Pak? Ya tinggal ini di sini dua pasang, di Sampang tinggal satu pasang. Nah, ini Putri Ayu sama, kalau ini udah lama kan pastinya teman-teman udah tahu. Nunggal sama Aryo. Yang dari Jaya Belang Pak kemana? Sudah habis semua. Sold out ya, sold out. Kalau nggak salah yang Jaya Belang udah dilepas sama Aban Nur. Kemarin sempat beli ini dari Jawa. Dari Lombok Bali. Udah habis juga. Oh, ditukar sama Jiwa Jawa. Langsung di rolling, ditukar sama Jiwa Jawa. Ini ada beberapa perubahan di tim Hajar Bos ini, maksudnya ini guys. Karena kemarin pas saya udah lama saya enggak kesini. Udah lama enggak mampir. Banyak perubahan ternyata. Banyak ada sapi yang baru dan ya andalan tetap Aryo sama Nunggal. Ini kalau dari sapi yang dari Jaya Belang, dari Putri Konding itu, dari Chip Manding itu sudah di ditukar kalau nggak salah. Ada di sekarang, ada di mana Pak?
DRT. Oh, DRT, Klebun Dermista katanya yang dia bilang. Ah, yang Cilepote. Oh, yang Kalisari ada di komando. Oh iya. Yang Kalisari juga udah keluar. Yang Kalisari ada di komando, yang ini ada di DRT, yang dia bilang gitu. Yang apa lagi ya? Oh, Cilepote ditukar sama Jiwa Jawa. Jiwa Jawa. Langsung ditukar 3 plus uang. Jiwa Jawa. Tapi ada di kandang barat. Ada di kandang Tua Putih. Ini lagi mandikan. Oke, sekian dulu informasinya. Dari kesiapan insya Allah 99% katanya Pak Budi sudah siap. Ini ya, kita lihat besok ada rezeki atau tidak. Tapi mudah-mudahan ada rezeki. Podium juara 1. Amin. Pak Budi, terima kasih. Maaf ganggu. Oke, siap.